Vatikan untuk apa? Tidak melakukan pelemparan. Teman-teman, kita menerang. Sekali lagi, Vata, kami ingatkan untuk tidak melakukan pelemparan. Perhatikan. Untuk masa, harap menahan diri. Kami hitung masa. Perhatikan, saya Kapolres Metro Jakarta Timur. Himbau untuk seluruh massa bahwa aksi ini adalah aksi yang damai, tidak anarkis. Dimohon untuk menahan diri apabila ada yang menyampaikan aspirasi. Perwakilan untuk menyampaikan. Sekali lagi, kami ingatkan untuk koordinator aksi, untuk tidak melakukan pelemparan. Perhatikan, kami ingatkan bila Anda tidak melakukan pelemparan, maka silakan perwakilan untuk menyampaikan aspirasi. Silakan koordinatornya untuk perwakilan menyampaikan aksi damai. Mohon untuk sendiri. Mohon untuk menahan diri. Silakan, tidak ada pelemparan. Petugas tahan. Bila ada perwakilan, tolong untuk disampaikan, ini aksi damai. Mohon masing-masing menahan. Tolong semua pihak menahan diri. Yang maju, yang perwakilan saja. Yang dituakan, yang lain silakan untuk tetap di tempat. Tidak ada pelemparan yang di belakang. Yang di belakang tidak ada pelemparan karena perwakilan Anda sudah maju ke depan. Silakan yang perwakilan, tidak semua. Silakan ke depan yang menjadi perwakilan untuk berdialog. Ya, kami menahan diri. Anda jangan melempar lagi. Ya, baik.
masing-masing koordinator bisa mengendalikan asanya. Yang dituakan silakan. Koordinator yang mewakili masanya bisa menemui saya di belakang pasukan. Cukup perwakilan. Silakan, saya tunggu di belakang pasukan. Teman-teman semua harus ditahan dulu, ditahan. Kita koordinasi sama Bapak aparat bagaimana supaya kita bisa jalan dengan adem ayem, kita bisa bertemu dengan pimpinan. Semua diam, jangan semua ngomong. Coba, semua diam, diam dulu. Semua diam. Ya, semua diam, semua diam. Jangan semua ngomong. Kalau ada yang lempar, langsung tangkap. Karena tidak mungkin kita dari rumah untuk tujuan berantem, itu bukan. Kita ke sini mencari keadilan. Kita ke sini mencari keadilan. Tapi apa boleh buat, kalau keadilan ini nggak diterapkan, terserah. Kita mencari keadilan ke sini bukan orderan. Kita bukan dari musuh. Apa-apa, juga manusia. Kita manusia punya hati, sama-sama punya hati. Ayo, hati kita dibuka bersama. Bagaimana baiknya kita hidup, bagaimana supaya NKRI tetap adem. Ayo. Coba. Cari perwakilan Habib Muhammad. Habib Muhammad di sana atas, Pandor. Ayo tunggu di sini, Pandor. Cari, bentar dulu. Mana? Bisa masuk. Masuk kemari. Padahal yang agam kita dokok atau kita duduk supaya kelihatan rapi. Enggak semua ngomong. Ayo. Sholat Tullah Salamullah atau Rasulillah. Sholatullah Salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah Salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah. Abu Muhammad, ane ada di posisi dalam. Abu Muhammad, ada di Mustain. Abu Muhammad. Abu, ane. Thank you.
Kita bisa
Ya, detikker, saat ini saya melaporkan dari ruas Jalan I Gusti Ngurah Rai, tepatnya ruas jalan sebelum Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dapat Anda lihat saat ini pihak kepolisian bersiaga karena ada sekumpulan massa yang diduga sebagai simpatisan dari Habib Rizik Shihab ingin mendekati Pengadilan Negeri Jakarta Timur, lokasi jalannya sidang vonis Habib Rizik Shihab terkait kasus hasil swab test di Rumah Sakit UMI Bogor, Jawa Barat. Ya, detikker, saat ini bisa saya laporkan di lokasi hadir langsung Kapolres Jakarta Timur yang sedang berdialog dengan perwakilan dari massa simpatisan dari Habib Rizik. Kan mau
mendoakan masing-masing bisa mendoakan dari rumahnya. Sebesar kami bukan mau doa saja, kami mengusulkan. JPU itu kurang ajar, JPU itu salah, JPU itu telah merendahkan imam kami, merendahkan zuriat Nabi, Nabi yang bakal kalian misi-misi syafaatnya, yang kalian sedang gunakan saat ini oleh para pelanggan. Tanya loh pak, tanya aja heran. Yang punya syafaat, oke. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang nanti ini pakaian kita semua akan jadi sampah yang tidak akan bisa membantu kita kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang cucunya nih, darah dagingnya lagi dikira. Ini datang sedang menunjukkan ekspresikan. Kalau habis bicara seperti itu enggak akan. Kenapa? Kita kan jangan agama kuat, Pak. Kita yakin. Sama-sama sama lo. Sama, tapi Bapak harus tahu. Ya, tapi, ini Arifin. Betul. Ini Arifin jangan dijauhi Quran. Betul, tapi jangan menuju juga seperti itu dong. Saya enggak menuju, saya bilang Bapak. Saya enggak bilang Bapak. Saya enggak bilang Bapak. Iya, makanya. Saya enggak bilang Bapak. Jangan terlalu sensitif. Bukan terlalu sensitif. Makanya. Aku tadi, Pak. Nah. Saya enggak bilang Bapak. Saya enggak Detikers, saya laporkan saat ini saya berada di ruas jalan I Gusti Ngurah Rai, tepatnya sebelum flyover, di mana jika Anda melihat jalan di belakang saya saat ini adalah ruas jalan menuju Pengadilan Negeri Jakarta Timur, lokasi di mana digelarnya vonis dari Habib Rizik Sihab terkait kasus hasil swab test di Rumah Sakit UMI Bogor, Jawa Barat. Ya, Detikers, dapat saya laporkan saat ini ruas jalan di I Gusti Ngurah Rai, tepatnya sebelum Pengadilan Negeri Jakarta Timur ditutup, dan juga dapat Anda lihat di layar Anda kendaraan taktis milik kepolisian disiagakan karena memang terdapat sekumpulan massa yang diduga simpatisan dari Habib Rizik Sihab berusaha untuk mendekati Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dan tadi juga dapat saya laporkan sempat terjadi aksi pelemparan batu oleh massa terhadap barikade polisi yang bersiaga di ruas jalan, sehingga polisi harus menembakkan gas air mata untuk mengurai massa simpatisan yang berada di ruas jalan I Gusti Ngurah Rai. Ya, Detikers, saat ini dapat Anda lihat setelah sempat dilakukan negosiasi antara perwakilan massa dan juga Kapolres Jakarta Timur, saat ini barikade polisi diarahkan untuk mundur
mendekati flyover I Gusti Ngurah Rai. Pelan-pelan kita mundur. Ya, massa tidak hanya memenuhi ruas jalan dari arah Jatinegara saja, tapi juga terlihat ada sekumpulan massa yang berada di bawah flyover, tepatnya di arah menuju Pondok Kopi Bekasi. Detikers dapat Anda lihat saat ini juga polisi bersiaga di bawah flyover, tepatnya di ruas jalan menuju Pondok Kopi, karena tidak hanya ada massa saja yang berada di ruas jalan dari arah Jatinegara, tapi juga massa memenuhi di bawah flyover I Gusti Ngurah Rai. Thank you.
Ya, detikers, beginilah situasi di ruas jalan I Gusti Ngurah Rai, tepatnya sebelum Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Lokasi Habib Rizik Syihab menjalani sidang vonis hari ini terkait kasus hasil swab test di Rumah Sakit UMI Bogor, Jawa Barat. Dan Anda dapat lihat saat ini di ruas jalan ini, massa yang disinyalir sebagai simpatisan dari Habib Rizik Syihab memenuhi ruas jalan sehingga polisi bersiaga dan menutup ruas jalan I Gusti Ngurah Rai. Terus ikuti perkembangan di lokasi di kanal Detikom dan juga 20 Detik. Saya Satria Kusuma melaporkan.